بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar permata hati solih-solihah? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada hari ini, Ustazah akan menjelaskan jilid 1 halaman 24 materi tentang makhraj huruf nun yang berharokat fathah. Tapi sebelumnya anak-anak silahkan ambil buku jilidnya dan dibuka halaman 24. Dengarkan penjelasan Ustazah ya. Na itu ujung lidah menyentuh langit-langit atas di antara ro dan lam. Na, seperti itu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nana, nama, nala, fana, kana, fana, mana, nago, naka, nasoro, nadola, fanata, omana, nasoha, janata. Selanjutnya, anak-anak lihat tulisan yang ada di bawah garis huruf hijaiyah yang belum harokat. Cara membacanya seperti ini. Fa, qaf, kaf, lam, po, bo, ain, ain. Fa, qaf, kaf, lam. Alhamdulillah, materi jilid 1 halaman 24 sudah selesai. Silahkan anak-anak mencoba di rumah bersama ayah bunda. Semoga Allah memberikan kemudahan dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.